Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Gonyan Gaming guys. Oke, untuk helisornya sekarang sudah reset lagi ya. Kemarin aku mencapai level 50 guys ya, dan sekarang sudah level 1 lagi nih guys. Aku mau push dulu guys, dan pertama-tama aku akan rubah dulu formasi baseku ya. Kita rempet-rempetkan hero nya guys ya, deket-deketin hero nya biar jalan semua guys ya, gerak semuanya coy. Oke, save and apply, save and close, lalu kita attack heliscore-nya guys. Let's go guys ya, akan mencapai level berapa nih guys? Satu chance kita coba guys, langsung sembur. Oke, sembur lagi guys, nice. Ini lempar divine chrono, aktif chrono, lalu sembur. Oh, nggak bisa disembur guys, storm aku tidur. Itu loh maksud aku guys ya, hero nya ada yang tidur guys. Kalau tadi jauhan, wah itu chance nya lebih besar guys untuk para tidur nih. Ini udah aku deketin pun masih ada yang tidur ya, si storm tuh. Kenapa ngorok guys ya, kadang kali guys. Waduh. Oke, ini aku ini asalan aja guys. Aduh, sapan gak mati kah? Nice. Kalau udah mati aman nih, gak ada yang invisible coy. Nah, tinggal Ambrosia yang invisible. Kalau Ambrosia sih mending guys ya, divine-nya sekali doang guys. Sapan itu loh guys ya, di sini divine-nya berulang kali. Oke, okay. Nice. Ada sapan lagi guys. Mau aku kasih divine ini tapi mati duluan. Oke, okay. 29 sembur 30. Oke, waktunya kita pakai divine chrono guys, divine pentas kalian lah. Ayo sapanya harus meninggoy guys, kalau nggak meninggoy susah. Nah susah guys, ini bakalan nahan di beberapa menit mungkin ya. Tuh kan malah mati hero aku guys, hero aku yang malah mati guys ya, stuck di sapanya, kebakar guys, terignites. Mati Strom, bye bye Strom. Oke, okay. Gak bisa digeser ke kanan lagi layarnya guys, mau lihat ke sisi luar base sebenarnya, tapi gak bisa ya. Ya sisa tiga doang guys ya, dan dua diantaranya bukan damage, chrono doang nih guys yang damage. Wih, ada arcane, jangan sampai. Hidup lagi, mantap. Nice. Ayo stun. Uduh, mati nih penteku guys kayaknya. Nah kan, arcane-nya divine. Aduh, sama aja nih guys bosnya. Skillnya sama kayak sapan guys, invisible. Divine aja deh. Udah 17 detik ternyata. Meninggoy. Oke, sapanya dari, oh dari situ lagi. Oke guys. Aduh, stromku kenapa pula nih guys? Kena stun siapa? Tak tahu lah. Kayaknya sih batu-batu kecil tadi ya, kerikil-kerikilnya dulu. Lanjut guys, masih ada satu chance dan aku akan langsung serang pakai divine chrono. Biar langsung meninggoy itu sapan. Boom, nice. Pindah lagi mereka. Ke Wolven Fin aja kali ya. Ini entah, nanti aja deh. Nunggu angka genep guys. Angka genep itu biasanya muncul bos. Pakai defense pentanya nanti ke angka genep, level genep ya maksudku. Level yang genep 40 berarti nanti guys. Ayo dong meninggoy dong. Nice. Ini nih, kan ada sapanya guys. Oke, okay. Waduh, sapanya dipocokkan banget lagi guys. Kayak hero-hero yang lain tuh kayak jaga sapan jadinya guys ya. Waduh, ini ke Strom. Nice. Masih ada satu defend penteku. Biarin saja Foxy-nya meninggoy guys, dan sebentar lagi juga si shooting starku nyusul. Ih, Riku kenapa tadi
penuh tiba-tiba hilang. Invisible banget guys. Gak ada enchant kah yang bisa ngurangin durasi invisible gitu? Semoga aja nanti hero barunya guys ya, hero baru itu bisa mengurangi durasi invisible gitu guys. Hero apa tuh namanya? Ross Duelist ya. Curang nih di sini guys, apanya invisible-nya terlalu lama guys ya. Masa iya kita harus punya hero yang one hit terus guys ya? Gak bisa dong, F2P coy. One hit ke hero-hero Helis Horde. Ayo Strom. Ya deh, mengamuklah Strom. Dan sayang juga di sini bosnya itu nggak bisa di stun, termasuk Sapan dan juga bos-bosnya kayak itu tuh, kayak Cerberus. Waduh, ini Ambrosianya Divine pula guys. Mereka ngehil lagi guys. Ngehil atau enggak tadi? Ada yang lihat kah darahnya musuh tadi ngehil atau enggak? Meninggoy, udah meninggoy pun bikin rusuh guys ya, summon Yeti. Ada Divine Phantom musuh, tapi nggak apa-apa deh, udah hampir hilang datikanya guys. Air Elite pula. Nah itu invisible juga tuh, si Bullhead kalau ngelemparin kapak dia guys, itu yang muter-muter itu guys. Air Elite yang meninggoy minimal nice. Jadi rage-nya nggak ada yang mengganggu rage lagi. Next Strom meninggoy kah? Yep, bye bye. Masih ada invisible guys, last hope. Come on, nice, abis, pas banget guys. Sangat-sangat pas ya. Dan nggak ada pecah sama sekali ternyata guys. Apa dah, pelitnya udah habis. Challenge reward, ambil ring. Nextnya ambil ring lagi aja. Bella boom. Terus ini. Oke itu semua ya. Ancient spirit kali ya. Enggak sih, dikit doang ancient spiritnya. Oke, aku akan rubah lagi formasi base-nya guys. Save and apply. Oke. Tinggal kita cek untuk dailynya guys. Aha, ada fairy chest juga hari ini guys. Ayo, siapa yang udah punya lebih dari 2 ijo-ijo guys ya, fairy mark. Aku baru punya 1 nih kayaknya kemarin ya, kalau nggak salah. Fairy mark. Nah tuh kan tier 1. Tier 1 kan ya, nggak tahu ding. Coba buka. Hihi, dapat ijo-ijo guys. Kita bisa tuker kah? Nice. Akhirnya guys punya ini, dapat gratisan 3 guys ya tiket. Lumayan guys. Dan ini ternyata ya cuma bisa di exchange satu kali guys ya, tiap hadiah di sini guys. Jadi ijo-ijonya ini misalkan punya 3 ya, buat ambil yang ini doang ya, misalkan satu kali doang ini, satu kali guys, pokoknya satu kali lah intinya. Oke, lanjut kita ambil dulu. Sisanya yang ini dispatch, network, Helis Horde tadi udah, terus guild boss. Aha, aku mau coba dulu cek. Nah kan 100 aja cukup guys, let's go. Nggak sih, Guntur, Bass Raid, Poetry, Ayu, dan giliran aku guys cari Ancient Spirit Shard. Aku akan join 100. Pinjam dulu lah 100 biar silaturahmi tidak terputus. Hehehe. Oke, selesai. Nah sudah nggak ada gold post lagi ya. Nah nih tips ya buat yang udah nggak ada gold post lagi kayak gini kan, mungkin ada yang sisa banyak ininya guys ya, lebih baik jangan host dulu guys, tahan aja guys ya, mending buat join itu kalau jadi member yang suportif ya. Jadi apa ya, lebih banyak membantu ketimbang meminta gitu guys ya. Let's go. Oke,
Double defend lupa. Aduh. Rage-ku kebanyakan dipakai di Storm. Bisa nggak nih? Satu chance clear wave 56. Aduh, pada ngincer snowballnya. Itu apa? Snowman Yeti Yeti. Pala snowball guys, snowball itu apa sih? Rage-nya udah hilang. Let's go, let's go. Nice. Bisa guys ya. Minimal 1 wave. Karena ini pun juga hoki juga sih. Jadi hero musuh nggak terlalu susah ya. Paling yang ngeselin itu air elite yang bikin attack speed stormku lambat, rage-nya naik banyak. Terus wizardnya itu siapa namanya lupa? School Mage ya. School Mage itu bisa invisible. Udah itu doang. Sama Iron Clothing lupa. Iron Cloth pun juga bisa invisible guys. Ketika dia membombardir, hehe. Itu dia juga invisible guys. Meninggoy. Wah, sisa 1,96% Iron Cloth. Selesai. Masih ada satu chance, tapi skip dulu untuk sekarang. Nonton iklan udah habis. Selanjutnya kita attack research rate guys. Despot besok mulai ya. Dan tips nih ya buat yang attack despot, kita attack yang paling kanan, yang trainingnya ya. Musuh yang paling kanan di attack pas training itu, dan kita attack Suren saja dua kali guys ya pas trainingnya. Abis itu wake war. Nah baru kita bisa attack musuh, dan attacknya yang paling kanan aja guys biar dapatnya musuh yang gampang. Jadi kita prioritaskan selesaikan bonus mission dulu guys ya, sama nyari starsnya ya. Mungkin besok akan aku kasih penjelasannya lebih rincinya ya. Kalau untuk sekarangnya buat aba-aba aja guys ya, jangan langsung attack full. Kalau attack full nanti poin kalian dari awal udah tinggi, nanti musuhnya susah guys, jadinya nggak banyak reward yang kalian dapatkan. Oke, langsung ini. Sebentar aku mau bersin kayaknya guys. Aduh, nggak jadi apa ya. Ya pokoknya kalau tiba-tiba bersin mohon maaf ya. Oke, lanjut. Waduh, ini formasi apa guys? Aku nggak biasa pakai kayak gini. Deploy-nya. Dan oke guys ya, sudah selesai dapat gmailnya, kita ambil tiketnya guys. Dan dapat juga 100 garrison stone nih guys ya. Garrison stone buat upgrade-upgrade di defense ministry nih guys. Nah aku juga dapat info, kita fokus ke upgrade yang ini dulu guys ya nih.
penting banget buat klik kelas ataupun lewat Limbia, bikin keras banget soalnya guys ya. Jadi di sini aku akan coba fokuskan dulu semuanya ya, yang bisa diupgrade. Kalau yang ini kan udah nggak bisa ya, jadi kita upgrade yang lainnya dulu guys ya. Harus semuanya serentak soalnya guys, jadi nggak bisa fokusin satu kalau yang di sini guys. Nggak kayak hero ya, kalau hero kan kita bisa fokusin satu hero, kalau ini nggak, harus serentak ya. Oke, selanjutnya aku akan fokus pokoknya ke defense dulu deh ya. Aku mah armor reflect, armor increase, area damage reduction kali ya. Ini buat counter chrono kali. Mutagen 2000 gila. Ya udahlah enggak apa-apa guys. Hehe. Ini upgrade. Oke. Jadi cuma satu doang di sini ya. Satu kolom cuma satu upgradean. Ya udahlah, aku tunggu saja guys ya. Oke, untuk tadi aku buat upgrade clip yang ini guys. Lumayan ningkatin damage reduction. Hehe. Nah, ini sisanya aku kosongin sekalian deh guys. Dan cukup sekian untuk episode kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya buat kalian yang belum guys. Oke, okay? Thank you sekali lagi buat kalian semua yang sudah nonton sampai akhir video. Keep support this channel to reach 2000 of subscribers guys. Support terus channel ini untuk mencapai 2000 subscribers yang pertama kalinya guys. Sekali terima kasih guys. See you in the next video. Bye bye.